Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, inilah cara saya belajar dari Syekh Yusuf Qardhawi melalui ruang belajar beliau dengan menggunakan internet YouTube. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Inilah cara saya untuk belajar langsung dengan Yusuf Qardhawi. Saya merasa beliau adalah guru saya, karena setiap malam saya membuka buku-buku Yusuf Qardhawi dan membuka internet untuk mengikuti belajar di ruang beliau melalui YouTube, insyaallah. Inilah dia Yusuf, inilah dia Wahbah Az-Zuhaili. وبين إخواننا الذين يقومون بمقاومة المحتل. هذا المد الشيعي هو الذي يؤدي إلى تأجيج الفتنة وإلى جر الناس إلى الصراعات. وأذكر مثلا واحدا أخيرا حدث منذ أربعة أيام. حدث خلاف في بلدة في سوريا اسمها تل أبيض. اختلف أهل السنة مع بعض الذين تشيعوا. فماذا فعل المتشجعون؟ طلبوا نجدة عاجلة من الأمير العام بحزب الله الشيخ نصر. ونحن كنا نجنده ونؤثره ونهنئه على ما قام به من تضحيات في ظهر العدو المحتل. نحن نكثر الإيجابيات لإيران ولإخواننا، لكن هذه السلبيات لا يصدقون. Saya punya buku beliau dan punya CD beliau, dan saya juga punya YouTube yang langsung bisa kuliah melalui Wahbah Az-Zuhaili. Terutama saya gunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan program doktor pada Universitas Islam Riau, jadi di UIN Suska Pekanbaru. Saya menyelesaikannya antara lain dengan belajar dari Wahbah Az-Zuhaili. Beginilah setiap hari saya belajar dari Yusuf Qardhawi, saya baca bukunya dan YouTube-nya, saya belajar dari Wahbah Az-Zuhaili, saya juga baca bukunya dan mengikuti YouTube-nya. Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini memungkinkan kita belajar langsung. Dan apabila kita kurang paham bahasa Arab yang beliau berikan, itu biasanya saya ulang lagi. Dan insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.